Hai semua. Okey, sekarang ni kan saya berada di unit hyperbaric MSU Medical Center. So korang boleh lihat kat sebelah saya ni ada chamber. Okey. So korang nak tahu apa itu hyperbaric dan kenapa rawatan hyperbaric ini sangat berkesan untuk masalah keracunan gas karbon monoksida? Jom ikut saya. Assalamualaikum. Okey, bersama dengan saya hari ini pakar hyperbaric daripada MSU Medical Center, Dr. Muhammad Hakimi Abdullah. Assalamualaikum, Doktor. Ya, Waalaikumsalam. So, okey sehat hari ini? Sihat. Okey, cantik botai eh? Ya, terima kasih. Warna merah. Ya, kenapa ya. Merah? Supaya hari ini adalah hari yang lebih cerah. Menjawab ke tu? Itulah kau tanya soalan macam ni. Okey, tak apa. Okey, Doktor. Saya sebelum kita pergi lebih panjang lagi kan, saya tertanya-tanya sebenarnya bagaimana keracunan gas karbon monoksida ni terjadi? Gas karbon monoksida ni terjadi apabila bahan organik seperti kayu ke, arang ke atau apa-apa saja yang dibakar dalam keadaan yang kesuntukan atau kekurangan oksigen. Okay. So apabila barang tersebut organik tersebut dibakar, sepatutnya karbon dioksida yang akan terjadi, tapi disebabkan kekurangan oksigen, so karbon monoksida lah yang terjadi. Macam mana kaedah rawatan hyperbaric oksigen terapi ini dia boleh menyembuhkan ataupun menyelamatkan pesakit yang mengalami keracunan gas karbon monoksida ni? Macam mana, Doktor? Bila kita menghidu gas karbon monoksida, molekul apa ke perkataan tu yang apa tu? Yang ini masuk dan ini keluar. saya hanya tu makan dan keluar. Karbon monoksida tu dia akan bergabung dengan sel darah merah kita. So tempat yang bergabung dengan sel darah merah tu adalah tempat yang sepatutnya digabung dengan oksigen. So apabila molekul karbon monoksida itu telah mengambil tempat oksigen. So oksigen tu tidak dapat digabungkan dengan sel darah merah untuk dihantar ke semua bahagian dalam badan kita. So ini akan menimbulkan satu keadaan di mana seluruh badan kita mengalami kekurangan oksigen dalam keadaan yang serius. Itu yang menjadikan keracunan seseorang. Yes, keracunan. Itu keracunan. Macam doktor sendiri, doktor pakar hyperbaric ini, mesti ada pengalaman merawat mangsa apa keracunan gas monoksida ni. Salah satu kes yang saya masih ingat dalam kerjaya saya sebagai seorang doktor hyperbaric ialah pasangan adik-beradik. Mereka menggunakan generator dalam bilik mereka untuk mengoperasikan kipas siling. So apabila mereka bangun pagi, mereka didapati tidak sedar diri oleh emak mereka. So lemas. Emak mereka memanggil ambulans dan menghantar mereka ke hospital. Dan saya terima kes ini dan saya merawat dengan menggunakan hyperbaric oxygen therapy seperti chamber di sebelah sini. And dua adik-beradik itu mereka mula sedar diri dan seterusnya sembuh daripada keracunan ini. Sembuh maksudnya sembuh setelah melalui proses hyperbaric terapi lah. Ya. Yeah. Okey. So macam saya macam sebelum ni kita tahulah kan. Cuk, hilang. Golongan-golongan yang mudah terdedah dengan gas karbon monoksida ni. Orang yang berisiko tinggi untuk pendedahan karbon monoksida ini ialah golongan yang terlibat dalam kerja yang mungkin melibatkan pembakaran seperti pembakaran sampah ke atau bekerja di sebelah enjin ke yang menggunakan petrol atau diesel, termasuk juga penjaga tol dalam tempat letak kereta kapak. Kena efek juga. Yes. Kesan dia. Yeah. Selalunya lah kan, kadang-kadang kita tak perasan sebenarnya kita ni terdedah dengan gas karbon monoksida tu. So apakah tanda-tanda atau gejala yang dapat keracunan gas monoksida tu? Sebenarnya setiap kita yang duduk di kawasan bandar memang terdedah kepada gas karbon
monoksida ini okay. kerana gas karbon monoksida ni banyak dikeluarkan oleh exhaust kenderaan yang menggunakan fossil fuel seperti petrol atau diesel. Tapi kita tak mengalami gejala keracunan sebab tahap yang kita expose itu memang rendah. Okay. So apabila kita terdedah kepada tahap karbon monoksida yang lebih tinggi, dan kita mula mengalami gejala seperti kesakitan kepala, okay. Perasaan nak muntah, ataupun tahap kesedaran kita makin menurun, ataupun sama sekali seseorang tu dia pengsan. Kalau seseorang tu dia mensyaki dirinya mendapat keracunan gas karbon monoksida ni, mereka digalakkan untuk berjumpa dengan doktor pakar di Jabatan Kecemasan okay. untuk menentukan sama ada mereka ni memang disebabkan keracunan ataupun mereka ada sakit yang lain. Lainlah. Okey. So apa advice nasihat doktor pada mereka kat luar sana supaya kita lebih berhati-hati tidak terjadinya keracunan gas karbon monoksida ni? Nasihat saya kepada orang ramai kat luar ialah janganlah kita membuka aircon terlampau lama dan duduk dalam kereta sebab ini akan meningkatkan risiko keracunan gas karbon monoksida. Dan juga apabila kita melakukan segala aktiviti pembakaran, okay. kita haruslah membuat aktiviti itu dalam keadaan di mana pengudaraan itu adalah bagus dan penggantian udara itu adanya berlaku. So maksud saya ialah janganlah kita memasak atau membakar apa-apa saja di tempat yang tertutup di mana karbon monoksida itu boleh berkumpul dan kita akan bernafas dan menghidungkan karbon monoksida itu ke dalam badan kita. Okey. So terima kasih doktor dengan segala informasi okey yang doktor kongsikan pada kami hari ini, termasuklah dengan pengalaman doktor sendiri merawat pesakit yang mengalami keracunan ini dengan menggunakan kaedah rawatan hyperbaric oxygen therapy ini. So untuk take 5 caring healing educating, kita berjumpa lagi nanti. Bye. Sebab tu kalau siapa yang kerja dia asyik duduk aja yang tak nak bangun-bangun tu okay. memberatkan badan aja, sepatutnya dia kena bangun. Lepas 30 tapi minit kalau jalan kejap, turun. Bagilah, jagalah saraf anda. Sayangilah saraf anda. Okey, take 5 kali ni. Selap tu hingus. Sama ada dah hingus. Kepala ketawa sama hingus. Okey, apa cakap? Dia keluarkan tu apa? Apa? Dia keluarkan tu karbon monoksida. Okey. Sebab karbon monoksida itu kan okay. dia memang bergabung dengan sel darah merah. Okey, dia akan bertemu dengan sel darah merah. Dan oksigen ni dia masuk, oksigen dia akan keluarkan yang dan dia akan menyedut. Dia tak sedut, semua sedut tu. Dan dia akan dan dia akan menyerap keluar. Tak menyerap. Apa eh? Dia melanggar benda tu, dia keluar macam tu dia. Tadi elok dia cakap. You tadi cakap menyerap. Tak, saya tak. Cakap macam tu.